Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini jadi pertemuan yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kim dunyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 32. Fa ayyu ilmin li 'alimin yarda 'an nafsihi wa suhbatu man lam yarda 'an nafsihi wa in kana jahilan khairun mahdhun wa fiha kullul fa'idati li'anna at-tab'a yasruqu min at-tab'i wan nafsu majbulatun 'ala hubbi al-iqtida' biman tastahsinu haluhu fa sara jahluhu ghayru darrin laka وعلمه الذي أوجب عدم رضاه عن نفسه نافعا لك غاية النفع فأي علم مكتنين كإمكام علمه لعالم فكأن دي أورين سعالم يرضى سريضة بسير أورين عالم عن نفسه دري نفس عالم وصحبة من تنين أكان جاءن دك أورين لم يرضى ستا رضى بسير أمن ستا نورته مصد Seta rida pasir aman an nafsi dari nafsu aman wa ingkana ben senajan pasir aman dahilan panika orang putuh khairun panika lebih bagus mahdun semurni wa fiha ben panika edalam suhbatu man lam yarda kullul faidah tin sekapin faidah li'annab taba'a karena saungkuna babatak yasruku panika ngicok panapa tabak minat tabak dari babatak selain wan nafsa ban nafsa majbulatun panika etarik ala hubbil iqtida deka lebur anoro biman tastahsinu biman kalaban orang tastahsinu semitong-mitong bagus basaraman halahu deketeng kenaman wajah lahu ghairu dharrin laka ay li anna jahlahu ghairu dharrin laka fasarah maka tetih jahluhu panapa kebuduk neman ghairu darin panika tak mudarrate tak ambahayae laka dek kesambian wa ilmuhu ban ilmuna man alladhi sa'ujaba sa'a anarik atau sa'a habajipaki panapa alladhi adama ridaihi dek ka ta'dan ridha man an nafsihi dari abad man nafi'an panika beri manfaat laka dek kesambian ghayatan naf'i deka bungkasna manfaat wa ka'annahu idha alima bi'ayub bi nafsihi hatta lam yardha 'anha la jahla 'indahu wa ka'annahu ban atakan da'a saungkuna kalakuan idha alima panikana laikana uning pasaraman bi'uyub nafsihi kalaban banyak-banyak aipa aban man hatta lam yarda sampai tak rida pasal aman an hadri uyub nafsi la jahla maka tak ada kebutuhan indahu as a statement walidha ban karena kaya qala adabu musannif وأي جهل لجاهد لا يرضى عن نفسه وأي جهل بنتين كما كما كبطوان لجاهد panika ikan di orang sebutu
La yardha seta ridha pasera jahil an nafsihi dari nafsana jahil. La yardha seta ridha seta nurote pasera jahil an nafsihi dari aban jahil. Nafsana jahil. Di annahu kana saungkuna kalakuan idha hasala. Idalam nalaikana panike idalam nalaikan hasil lahu eka andi jahil hadal ilmu panapapane ke ilmu hadal ilmu panapapane ke ilmu sara maka tetti asara jahil la jahla panika tidak kebutuhan indahu asati'in jahil hatta yatadarrara sampai tetti mudarrat bihi kalaban jahil mukhalituhu pasera orang seakan cai jahil fatakunu makabada suhbatuhu panapa akan ca sarang jahil akan cai jahil khairan panik lebih bagus mahdan semurni fatanwinu makatining tanwin fi qawlihi adalam tabun muslim ilmin wa jahlin litanwi'i panika karena akabai berna akabai macam ay fa ayyu ilmin nafi'in wa ayyu jahlin darin takasa fa ayyu ilmin maka tininka maka ima ilmu nafi'in se manfaat wa ayyu jahlin berneka ima kema kebutuhan darin se mudaratnya. Di depan disebutkan bahwa bersahabat dengan orang yang bodoh yang tidak menuruti nafsunya lebih baik daripada berteman bersahabat dengan orang yang alim yang selalu dan terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Kalau demikian maka orang alim yang terus-menerus mengikuti nafsunya, apa pantas disebut dengan orang alim? Ya. Ataupun orang yang bodoh, apa pantas disebut orang bodoh ketika dia mampu menahan hawa nafsunya? Adalah. Jadi tadi artinya lebih baik kita bersahabat dengan orang jahil tadi yang bisa menahan hawa nafsunya. Karena kalau kita bersahabat dengan siapa pasti itu akan ada pengaruh terhadap kita sendiri. Gitu. Bahasanya orang dulu itu kalau berdekat-dekat dengan orang penjual minyak wangi maka kita akan wangi. Kalau kita berdekat-dekat dengan penjual terasi maka sedikit banyak kita akan bau terasi. Nah, ini bahasanya orang kuno. Ya, artinya kita harus selektif memilih sahabat. Lebih baik bersahabat dengan orang yang mampu menahan nafsunya daripada walaupun bodoh daripada bersahabat dengan orang alim yang tidak mampu menahan nafsunya. Jadi itu. Ini secara singkat saja begitu. Pilihlah sahabat yang mampu membangkitkan semangat untuk beribadah, membangkitkan semangat untuk belajar, membangkitkan semangat untuk berprestasi. Tsumma qala maka kare-kare ada bu musannif syu'aul basirati tining cahayana basirah peningal ate wa yu'abbaru ban yajur basaki anhu dari syu'aul basirah binuril aqli kelaban cahaya akal wa bi'ilmil yakin ban kelaban ilmul yakin yushidu panika nyaksiaki panapa syu'aul basirah ka da kesampian kurbahu da kesemaan Allah mingka dari sampian wa 'aynul basirah bantining 'aynul basirah
وَيُعَبَّرُ بَنْ اَجْرُبَ سَاكِي عَنْهُ دَرِ عَيْنُ الْبَصِيرَةِ بِنُورِ الْعِلْمِ kalaban nur ilmu wa bi ainil yaqin ban kalaban ainul yaqin yushiduka panika nyaksiaki panapa ainul basirah kada sambian ada maka de kata dan sambian diwujudihi karena badana Allah. Wa haqqul basirati tini haqqul basira wa yu'abbaru bahan acur fasahi anhu dari haqqul basira binuril haqqi kalaban nurul haq wa bihaqqil yakin ban kalaban haqqul yakin yushiduka panika nyaksyaki panapa haqqul basira kada sambian wujudahu dak kebadan Allah la adamaka pun tentara dan sambian wala wujudaka ban punten badan sambian wal hasilu ban tining hasila anna salika panika saungkuna salik yahtifu panika aswara ala qalbihi atas atina salik anwarun ilahiyatun panapa banyak-banyak nur ilahi yu'abbaru se'acur pasaki anha dari anwarun ilahiyah bihadil ibarati yu'abbaru acur pasaki anha panapa dari anwarul ilahiyah bihadil ibarati kalaban panika banyak-banyak ibarat wa yatarattabu ban atatruntut ala kulli wahidin atasaban situng-situng samaratun panapa banyak-banyak buah-buah wa fawaidu ban banyak-banyak faedah. Qala ba'dhum adabu pasara sebagian ulama. Wa la yablughu al-'abdu haqiqata at-tawadhu illa 'inda lum'an nuril mushahada fi qalbihi. Fa 'inda dhalika tabulu an-nafsu wa tantabi'u lil-haqqi wa lil-khalqi bimahwi athariha wa sukuni wahjiha wa ghubariha. Qala atabu ba'duhum basar sebagian ulama ulama sufi la yablughu tak bekal dapat al-abdu pasera situng hamba situng kabulah haqiqatit tawadu'i dekka haqiqatit tawadu' illa inda lum'ani nuril musyahadah kecuali enalaikanah teraan nur musyahadah nur penyaksian fi qalbihi adalam atina abdu fa inda dalika maka nalainika disa lum'ani nuril musyahadah tazubu ancor lebur an nafsu panapa nafsu wa tantabi'u ban kecetak atau atorok panapana ayat watang tuban kecetak panapana nafsu dil hak tidak kadat tidak ke Allah semaha hak wadil khalqi benda ke makhluk bimahwi asariha kalaban menghapus banyak-banyak la betan nafsu wasukuni wajhiha ban nengah panas nafsu wa gubariha ben banyak-banyak abun nafsu wa bayyana ben ajlasaki al-musannif pasalika musannif anna alladhi yankashifu bin nuril awal da kasangkuna seh yang kashifu setabuka pasara alladhi bin nuril anwar kalaban nur seawal yaitu syu'a'ul basirah ya. Qurbullahi minka panika semaan Allah minka dari sambian wa thamratu dhalika tining buwanaka disesesebut itu al-awwal wa natijatuhu ban natijan atau hasilah pada padalik
muraqabatuhu ta'ala, panikah muraqabah daka Allah, ajaga daka Allah, merasa diawasi oleh Allah. Wal ihtihsa wal istihya'u ban aroma satodus minhu, dari Allah. Hatta la yaraka haitsu naha, sampai kutu tak ningali pesada Allah kada sembian, haitsu nahaka sekira-kirana nyeke alarang pesada Allah kada sembian. Wala yufqiduka, bentak nyepiaki pesada Allah kada sembian, haitsu amara sekira-kirana makon merintah pesada Allah kada kesembian. والذي ينكشف بالثاني عدمية كل موجود في وجود الحق تعالى. والذي تدنسى ينكشف ستبكى بنابا الذي بسرع الذي بالثاني كلبا سكبين دواء نابا سكبين دواء عين البصيرة. عدمية كل موجود بنابا تعد ان سبن سبن perkara sebeda fi wujudil haqqi ta'ala, dalam wujud Allah ta'ala. Fayashhadul akwan, maka nyakseh mengadingaleh pasada alladhi al akwan, ada banyak-banyak perkara sebadah selain Allah, adaman dak ketada. Fala ya'ba'u biha, maka tak perduli pasara alladhi biha kalaban akwan. Wala yaltafitu bentak retolian pasara alladhi ilaiha deka akwan. Idh wujuduha ariyatun, karena tining wujud tak akwan ariyatun panika ariyah sepeh. Wal wujudul hakikiyu lahu subhanahu wa ta'ala, tining wujud si hakiki lahu subhanahu wa ta'ala, panika ikakungi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasamratu dhalika, tining buwanah kak disesek sebut itu alladhi yang kashu bisani alla yabqa, panika kutu tak kareh fi nadrika idalam peninggal sambian ma panah peperang tastanidu senyandar sambian ilahi dakamah ma panapa perang tasta itu senyandar sampai ilahi dakamma walama ben puntan perang tasta nisu se ngemri seneng sambian pihi kalaban ma fayatimu, maka sampurna lah keikan di sambian at tawakkulu panapa tawakkal wat tafwidu ben masraaki pasra dakka Allah warridha ban ridha dak Allah wal istislamu ban istislam sama tafid sama pasrah. Walladhi yang kashu bithalis, walladhi tining se yang kashu fuseta buka pasar alladhi bithalis kalaban senamar telok nak pesanamar telok haqqul basira adatul muqaddasatu panikadzat se esociaki. Wasamratu dhalika, tining buwana kak disesek sebut thalis, yang kebis thalis alfana panika fana, fana tun ros, apa, rosak lenyap alkamilu sesampurna alladhi sehuwa tining alladhi dahlizul baqa, panikah kenangnah baqa kelangkengan. Fayafna, maka rosak pasera alladhi anfanaihi, dari rosakah alladhi wa'adamihi bentada'an alladhi istihlakan, karena mitong-mitong rosak fi wujudi sayyidihi, dalam badanah sayyidah kustana alladhi
ونهيك بما يحصل له حينئذ من المواهب والإصرار الإلهية ونهيك بن cukup dak kesambian bima kala ben perang yahsul sehasil lahu eka andi allazi atau salik salik haina idin nalaikan ka dia saya sebut minal mawahib yang kasyif dan akan yang kasyif minal mawahib dari banyak-banyak papareng wal asrar banyak-banyak rahasia al ilahiyah sepengsa kepengiranan fa idza taraqqa an dzalik halla fi maqamil baqa fa idza taraqqa maka nalaikan ungke pasara orang fida tarakom makan alaikan ongke pasar yang tersalik andarik dari kak disesek sebut hala maka nang pasar atau masuk pasar orang pasar salik fi maqamil baqa edelem maqam baqa kekekalan kala sahibul awarif adabu pasar sengarang kitab seandik kitab al-awarif wal-baqi tining dat selangkeng fi maqamin dalam situng kenangan situng maqam la yahjubu panik tak ngalengi huda ka al-baqi al-haqku panapa dat semahak Allah anil khalqi dari makhluk wadal khalqu ban puntan makhluk anil haqqi dari dat se maha hak wal fani tining perkara se orang se lenyap se rosak mahjubun panika hijab bil haqqi kalaban dat se hak anil khalqi hijab anil khalqi dari makhluk intaha. Kalam hikmah ini menjelaskan tingkatan-tingkatan fungsi basirah seseorang, basirah mata hati seseorang. Ada yang hanya masih syu'a'ul basirah, ada yang ainul basirah, ada yang haqqul basirah, ya. Masing-masing tingkatan ini, tingkatan ihsan ini beda-beda. Syu'a'ul basirah ini apa? Ketika seseorang mata hatinya bercahaya, mata hatinya berfungsi, bersinar, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa malu ketika mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Sehingga orang yang punya syu'aul basirah ini masih dalam tingkatan syu'aul basirah, mata hatinya yang masih bersinar. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pokoknya sekiranya kita tuh tidak lihat Allah melakukan kemaksiatan dan Allah dan kita tidak dilihat oleh Allah ketika kita melanggar perintahnya. Ya, ini. Jadi selalu merasa diawasi, ini masih tingkatan paling bawah. Ya. Jadi kalau mau melakukan dosa, ingat Allah. Ya Allah, ini gitulah. Ada sebuah cerita mantan jahat yang ingin berubah, ingin bertaubat. Akhirnya dia berguru kepada seorang syekh di sebuah masjid. Di masjid dia belajar kepada guru spiritual itu, mursyid. Dan di setiap hari dia diminta untuk melayani makan gurunya itu. Setiap hari gurunya ini kalau makan hanya kurma dengan air putih. Nah, itu saja, tidak ada yang lain. Akhirnya ketika sudah beberapa bulan dia juga ikut makan kurma dengan air putih mengikuti gurunya karena itulah konsumsi gurunya. Setelah beberapa bulan kemudian mantan preman ini ada bisikan setan lah, bisikan iblis untuk memancing hawa nafsunya dalam pikirannya. Kamu tak kasihan tak kepada gurunya, ya. Masa gurunya suruh makan kurma tok setiap hari dan kan bosan kan ya dalam pikirannya. Syekh kiai ini kasihan mau masukkan kurma tak pusen, saya aja bosan setiap hari tak ada ganti dan sebagainya. Muncul itu. Akhirnya hawa nafsunya ingin mencarikan sebagai dan dalam pikirannya ada satunya
jangan, dan sebagainya. Tetapi satunya terus membisikkan, tak apa-apa lah, ini gurunya, carikan gurunya, insya Allah orang-orang itu ikhlas. Kalau ketika dia, akhirnya dia keluar masjid dan mencari makanan, karena dia mantan maling. Wah, langsung ya, langsung maling mencari makanan-makanan. Dia lewat di depan rumah-rumah itu, dan suatu ketika dia mendengar sebuah aroma makanan yang sangat sedap. Akhirnya dia loncat pagar dan masuk ke dalam rumah dapur tadi itu. Karena sudah mantan maling, mantan pencuri, ya, cepat ini. Ketika dia nyampe sudah di dapur itu, dia melihat sebuah makanan yang sangat sedap. Dalam bisikannya, coba dulu, coba. Tetapi, wah, ini bukan milik saya, kenapa harus saya ambil, ini haram. Terus bergejolak ini. Artinya bisikan malaikat ada, bisikan setan ada, berkecamuk. Akhirnya dia mencoba, dicoba makanan itu, dicoba secuil itu. Dan kemudian setelah dimasuk ke mulutnya ini, dia bisikan yang baik datang, jangan, ini haram, bukan milik. Dimuntahkan itu. Akhirnya dia kembali, dah jadi, kembali ke masjid, tidak jadi mencarikan makanan gurunya itu. Sampai di masjid, ternyata ada seorang di sana, kiainya sedang ada tamu. Tamu seorang tua bersama anaknya, perempuan cantik. Dia mendengar, jadi dalam dialognya seorang orang tuanya datang kepada kiai tadi itu meminta untuk dicarikan jodoh. Carikan jodoh untuk anaknya yang sedang sudah janda ditinggal mati suaminya, masih apalah, belum apa-apa, ditinggal mati suaminya, masih muda, janda muda. Akhirnya karena dia datang langsung dipanggil, oh ini ada, wah ada, ini sampean mau dinikahkan dengan ini, mau. Aduh, kaget ini kiai, saya tidak punya apa-apa, mantan pria, tidak apa. Dia punya kaya raya, dia kaya, dia ditinggalkan banyak harta oleh suaminya dan dia sendirian. Mau enggak? Aduh, stratin soki. Akhirnya karena dia sebagai murid tarata tahta terbiti syekh, dia mengiyakan saja. Akhirnya langsung diakad pada saat itu. Diakad nikah. Setelah itu diajak pulang ke rumah perempuan tadi. Setelah itu telah jalan tadi itu, perempuan tadi itu diam di depan sebuah rumah yang tadi dimasuki oleh mantan penjahat ini. Dia sempat kaget loh, ambu karawaya dan lama ini, padahal dia tadi yang dari dapurnya mencuri makanan itu ya. Loh, sama istrinya, loh ini rumah saya. Aduh, gemetar tak kata-katanya. Setelah masuk ke rumahnya, wahai suamiku yang paling aku cintai, apakah kamu lapar? Iya lapar. Akhirnya istrinya itu masuk ke dapur dan ternyata dia melihat makanan yang masa itu terbuka dan ada secuil makanan yang dimuntahkan ketika itu. Gemetar ini ya, aduh ketahuan. Langsung kaget, astagfirullah, siapa yang telah masuk ke rumah saya? Akhirnya siang suami tadi menceritakan latar belakangnya sampai dia itu bisa masuk ke rumah tadi dan mau ngambil makanan tadi. Ya, dia terus terang, saya mantan preman ini, ingin bertobat dan berubah, ingin hijrah kepada Allah lebih baik. Akhirnya sang istri bukan marah-marah, tidak, ya bukan marah-marah, dia malah senang. Wallahi wahai suamiku tercinta, ya. Secuil makanan yang kau muntahkan karena kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya. Allah telah menggantinya dengan secuil itu, dengan satu bak makanan itu. Tidak hanya itu, Allah menggantinya dengan badan, bahkan yang memasak pun dikasih sekarang buat saya. Saya masak begini. Hanya tadi syu'aul basirah, basirahnya berfungsi, masih ada cahaya, sedikit cahaya ya, sehingga dia merasa sudah diawasi oleh Allah. Wah, begitu. Jadi barokan ngicok ini karena memuntahkan karena takut kepada Allah, merasa diawasi Allah, mendatangkan makanan sewadah, bahkan
sama bahkan yang punya rumah bagi kafir. Subhanallah ya, begitu nanti. Itu syu'ul basira, selalu masih ada wasyallah. Ya. Kalau aidul basira dia sudah tidak, bukan hanya merasa diawasi, yang dia lihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa di yang lain tidak ada. Adam ya takulli mawjud, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi ini al-fana'ul kamil. Ustaz dia tidak sadar, di luar kesadarannya sudah gila nih. Gila dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kadang ada yang mengaku dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ini haqqul basirah ini sudah. Ya, jadi begitu. Jadi fana dia sudah lenyap, merasa tidak ada. Yang ada hanyalah Allah, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, nol. Ya, yang selain Allah nol. Illallah, hanya satu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang sudah bicaranya ngelantur kadang ya. Itu banyak tokoh-tokoh sufi yang itu dipancung, dihukum bunuh diri, dibunuh gara-gara tadi itu ucapan-ucapannya di luar batas ya. Ma fil jubba illallah, tidak ada juga kecuali Allah, ada seperti al-hallaj dan sebagainya. Ini sudah bukan anu sudah, artinya bukan tingkatan kita sudah ya, al-fana'ul kamil sudah lenyap ya, gitu. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita masih bagian dari ini. Masyu'ul basir, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa sudah, ihsan ya. Takutnya tidak, basirah kita tidak berfungsi, yang berfungsi hanya basar ya. Mata kita yang berfungsi, hati kita belum, tidak berfungsi, hati-hati. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Kana bada Allah basir Allah. Wala syai'a bantada istung-istung ma'ahu asartan Allah. Hanya Allah yang ada, yang lain tidak ada. Ya. Karena kita itu ada setelah tidak ada. Ya'ni anna hadha, ngarepake musrif anna hadha saungkuna panika, haluman panika, tingkana orang huatining man mutahakikun paneka nyata tahkik bimakamil fana kalaban makom fana wahuatining makom fana adamu ruyatihi panika tada eningan la man ghayra maulah dek keselain Allah. Bunyi tingkatan kita jadi yang adanya Allah, yang lain tidak ada. Makanya film Siti Jenar dipanggil Wali Songo, tidak ada sinyal, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sudah tidak melihat selain Allah, yang ada hanyalah Allah. Allah gitu. Dan itu maqam fana. Wa huwa tining Allah al-an semakin alama atas bareng alaihi panika atas, tetap atas semua karena panika bade pasir Allah. Aila innal amro tegeses angkuna perkara alladhi selal hasla sehasil pasara alladhi panapa alladhi didalik kashmu syahid ika andik ka risa orang senyak saya Allah wahuwa tining al amru annal wujud al haqiqiyah saungkuna wujud sehakiki lahu subhanahu wa ta'ala panika ikakumi Allah subhanahu wa ta'ala wailuhu tining selain Allah la wujuda panika tada panapa wujud lahu eka andi ghairuhu wahuwa tining wujud al wasful mutahakik panika sifat senyata lahu subhanahu eka andi ikakumi Allah subhanahu fil waqi'i dalam kenyataannya. وعدم إدراك ذلك له قبل ذلك إنما هو لوجود الحجاب وإن وعدم إدراك ذلك تين تعد أن مكارسة صفة وجود له إكأن كوني الله قبل ذلك استبل مكارسة حصول المشاهد hasalala kita kalau musyahid ini
innama huwa ing pastana panekatining adam adamu idraki dalik liwujudil hijab panika karena badinna hijab. Faqaluhu maka tiring dhaban muslim wa huwa al-an ay inda musyahadati hadis salik atakasa ena laikar nyaksena paneka salik lahuda ka Allah ala hadal wasfida paneka sifat ala ma atas badang alaihi panika atas maka nabada pasara Allah ay wa huwa tining Allah muttasifun paneka apa sifatan bihi kalabat ma fil waqi' ay dalam kenyataan. Wa qabla idraki hadal musyahid lahu ban sebelum nemunah panika orang senyak se'lahu da'ka Allah lakin tetapi na'adamu idrakihi tining ta'da'an nemunas musyahid dalik da'ka disa sifat innama huwa angin pastanika panika tining adamu idrakihi dil hijab panika karena badin hijab al-qa'im secumenang bihi kalaban syahid musyahid. Ya karena dalam sifat 20 sifat wujud itu hanya milik Allah. Selain ini kebenih wujud tetapi mewujudat. Ya. Jadi yang ada hanya Allah, yang lain itu tidak ada. Kita tidak ada. Kita ini diadakan. Ya, begitu. Diadakan. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Ya karena ada hijab yang masih ada dalam hati kita. Sehingga yang kita lihat adalah al-mawjudat. Kita tidak bisa melihat yang wujud, ya, begitu. Jadi itu. Summa qala, maka kare-kare ada buku musannif, la tata'adda niyyatu himmatika ayyuhal murid ila ghairihi. La tata'adda ngelebeti batas niyyatu himmatika panapan niyyata sajana sambian ayyuhal murid. Hei murid, ayuhas salik, hei orang yang sa'ajad dan daka Allah cak ngelebati ila wiri daka selain Allah bi anda tawajjah kalaban kutu madab sambian ila wiri daka selain Allah li tahsili hajatika kena ngasilaki hajat sambian bal balit truk balik nyukun sambian balik ngamriya sambian hawa ijak ada banyak-banyak hajat sambian minhu dari Allah fal karimu maka tiring zat saya muljas zat saya dermawan la tatakhattahu panika tak melangkahi tak betul tak melangkahi ngelengkahi panika tak ngelengkahi huda kekarim al amal panapa banyak-banyak amal amal tu pengatero fal himmatul aliyah maka tining himmah seteki ta'nifu panika anyek panapa himmatul aliyah min raf'i hawaij kadari ngelaporaki banyak-banyak hajat sempian ila ghairi karimin dak selain sedermawan zat sedermawan wala karima bantada zat sedermawan selampa adal haqiqati secara hakikata illallah kecuali Allah izil karim karena tining zat selampa huwa panika tining al karim alladhi sa'ida qaddara nalekana nantuwaki pasara alladhi afa makanya porah pasara alladhi wa idha wa'ada benna lakana acanti pasara al-karim wafa maka nakani pasara al-karim nakani canti wa idha a'ta benna lakana abri pasara al-karim zada maka nambai pasara al-karim ala muntahar raja atas toka pengarap bungkasna pengarap wala yubali
bentak perduli pesra al-karim kam dak sepenapa apo apare pesra al-karim wala bentak peduli liman dak koreng apo aparing pesra al-karim wa ida jafa maka nalekana jauh pesra orang adaba maka manglo pasra al-karim wa mastaqsa wa ma ban barang istaqsa sejauh panapak ma wala yudhi'u bantak nyanyia pasra al-karim manda ke orang laza seminta tolong pasra man bihi kalaban al-karim man dak ke orang laza se minta tolong ai ista'ana se minta tolong basara man di kalaban al-karim wal taja'a ban ngungsi basara man wayughnihi ban masoki basara al-karim hida ka man anil wasail tadi banyak-banyak perantara wasyufa'a ban banyak-banyak orang senolongi. وهذه الصفات لا يستحقها حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات تنيباني كبanyak-banyak صفات لا يستحق بانك تاك نحكي هذا الصفات حقيقة أدلم حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى كجوالي بسر الله سبحانه وتعالى. فينبغي ما كبانتس أن لا تتخطى فنفقه تاك نلنكاي huda ka Allah amadul mu'minin mu'minin panapa banyak ngena-ngena banyak-banyak ngena-ngena banyak-banyak orang sengen ngangen bercita-cita sama keinginan-keinginan ila ridha ka selain Allah ila ridha ka selain Allah wa'alam ban oni kesampian anna talaba da ka saungguna ngamri taminta minal khalqi dari makhluk al munafiya se'anafiyaki sematadak dila umbudiyah dak kesifat umbudiyah sifat kehambaan kita kepada Allah huwa panika tiling talab at-talabu panika ngamdi minhum dari khalqi ala wajhil i'timad atas ara-ara nyandar atau ape koko alaihim atas khalqi wal istinadi ban nyandar ilaihim tebadaka khalqi wal ghaflati ban lappa fi halit talab dalam nalekan dalam tengkan ngamri anillahi ta'ala dari Allah ta'ala amma talab anapun tining ngamri tamin taminhum dari khalqi min haythu kaunihim dari sekiranya badana khalqi asbaban panik banyak-banyak sebab wawasaitaban banyak-banyak perantaraan ma'al i'timadi asartana abbi koko fi naidhin matlub ay dalam ngaulah se'yamri ala Allah daka Allah fi naidhin matlub ay dalam ngaulah se'yamri ala Allah daka Allah wa ru'yatun beningali annahu daka sangkun Allah al-mu'tiya al-mu'ti panikadzat se'aparing falaysa maka tadak panapa talab falaysa maka tadak maka panikadzat panapa talab mina munafian panika anafiyaki atau matada ila ubudiyah ada kesifat ubudiyah artinya la tata'adda niyatu himmatika ila ghairi kalau kita punya keinginan apapun punya cita-cita apapun jangan sampai cita itu digantungkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan minta kepada selain Allah. Mintalah kebutuhan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kebutuhan-kebutuhan kita apapun itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang maha karim, yang maha dermawan. Ya. Di mana tidak satu pun yang bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa tidak boleh minta sama manusia? Boleh. Hanya sebatas al-wasail wa wasa'id. Yang tidak boleh itu meminta kepada sesama manusia yang kita tuh yakin meyakini
mengandalkan bahwa dengan minta kepada manusia itu akan berhasil apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Tapi kalau cuma minta kepada manusia, minta bantuan kepada manusia sebagai hanya wasail wa wasaid, dan kita tetap berpegang teguh bahwa Allah lah yang mengabulkan segala permintaan, itu tidak apa-apa. Jadi itu begini, orang kaya banyak uang, bisa enggak beli mobil? Bisa ya. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya harta, bisa enggak kita beli mobil? Ya bisa ya. Apalagi ya, orang punya mobil itu kan tujuannya kan hanya naik ya, bisa jalan yuk tujuan begitu. Kita tidak punya mobil, tidak punya uang, Allah mendatangkan mobil yang banyak, bagaimana ketika maka bahkan mobil ada genteng nih, numpak bis, numpak sebagainya, kan sama aja itu ya, hanya bedanya kita tidak nyetir sendiri gitu. Nanti apapun itu, yakinlah Allah itu lebih tahu kebutuhan kita. Jangan khawatir kita tidak, jangan takut tidak makan adalah gitu. Maka jangan khawatir, Ustaz ini mau menikah, bingung ya Allah, nanti kalau sudah saya menikah apa yang akan saya berikan kepada istri? Jangan khawatir. Masing-masing ada rezekinya. Mintalah kepada Allah apapun itu, karena Allah yang Maha Dermawan. Allah tidak pilih kasih ya. Yang kaya, yang miskin, apa yang kafir, yang beriman, yang maksiat, tetap dikasih makan, kan begitu ya? Begitu. Yang beribadah, yang tidak beribadah, sama semuanya makan. Tidak perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah zat yang sesungguhnya disebut Al-Karim, ya, begitu. Dan Allah kalau memberikan tidak perhitungan, ya, begitu. Kadang orang yang maksiat diberi harta yang sangat banyak, kekayaan yang luar biasa, sementara yang ahli ibadah kadang diuji dengan kekurangan ekonomi dan sebagainya. Gitu. Apapun itu sampean cita-citanya, gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya. Karena kadang-kadang persoalannya kita tuh kadang kurang yakin, gitulah. Padahal dalam Quran itu ada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawda'a kullun fi kitabim mubin. Kalau tidak salah ada cerita Ibrahim bin Adham. Dia ingin menguji kebenaran ayat ini. Benar, semua makhluk bahkan binatang yang melapun ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu yattas bihi. Saya ingin mengetes, menguji kebenaran ayat ini. Apa benar Allah dengan ayatnya? Ibrahim bin Adham kemudian dia pergi ke tengah hutan tanpa membawa bekal apapun, tidak membawa uang sepeser pun, kekosongan. Entar ke tengah alas, apa bagaimana? Dia ingin tahu bagaimana cara Allah itu ngasih makan saya di tengah hutan. Akhirnya dia masuk ke tengah hutan, dan waktu itu dia masuk ke dalam gua, duk tojo iku menghadap kiblat. Dia ingin hanya tahu apa benar rezeki saya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada tidak lah, ternyata ada tuh, gampang. Akhirnya kemudian terjadilah mendung, hujan ya, sangat deras dengan gelap dan petirnya. Tiba-tiba ada rombongan pedagang tersesat di tengah hutan di waktu hujan dan petir. Mereka mencari untuk tempat berteduh dan menemukan sebuah gua di tengah hutan. Akhirnya masuk ke dalam gua rombongan pedagang nyempirang seberang. Akhirnya rombongan ini kemudian merasa lapar, akhirnya makan, masak susu di dalam gua. Mereka tidak sadar bahwa di gua itu ada seseorang namanya Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi ya. Dulu dia orang kaya tapi menjadi sufi kemudian. Akhirnya setelah mau masaknya selesai mau makan, ada yang melihat sosok yang sedang sendirian di tengah gua. Ada orang ternyata di gua ini. Coba ayo kita, mungkin dia lapar, kita kasih makan. Akhirnya diambilkanlah satu piring lengkap dengan susunya, diantarkan ke depan Ibrahim bin Adham.
Kadit tahu takut lapar panjenengan ngereng dibiarkan makan. Esabak ya dan di hadapannya. Tapi Ibrahim Adham tidak makan ketika itu. Dibiarkan makanan itu. Sampai para pedagang selesai makan. Dilihat dong, katanya enggak akan bioreng. Pernah enggak lapar atau mungkin dia tidak bisa membuka ya apa mulutnya. Akhirnya mau disuapin tidak mau Ibrahim Adham. Suapin tidak mau. Ya, karena tidak membuka enggak lagi kan nih. Todi nih ya anu. Buka lisan Ibrahim Adham. Akhirnya Ibrahim Adham itu ya istighfar astagfirullah sabada. Dia kenapa ke sana? Saya itu sebetulnya ke sini mau menguji kebenaran ayat Quran. Nah, ada kan bagaimana cara Allah? Ada rezekinya. Ternyata diantarkan melalui para pedagang adalah yang tersesat akhirnya jual akan. Ya enggak akan akhirnya adalah. Begitu. Itu kalau tawakal katanya Rasulullah law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqq tawakkulihi la ruzqtum kama yurzaqut tayr ya yaghdhu himasan wa yamsi bitanan. Seandainya kalian betul-betul tawakal kepada Allah dalam urusan rezeki, maka yakni saya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki itu burung-burung diberi rezeki. Pagi mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore bitanan kenyang. Begitu. Jadi begitu ya. Mintalah kepada idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau berdoa apa yakin, yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita. Kadang kita minta itu tak serius deh, ya. Jadi mau minta tidak serius begitu. Doa wala doa. Kalau minta isinya banyak, minta tolong subuh satu saja dulu kebutuhan Anda. Ya Allah, saya ingin begitu lah. Kalau sudah tercapai, mintalah kebutuhan yang lain. Kadang kita minta tolong subuh orang itu kadang akhirnya kemas bagi keadaan dan sebagainya. Fokus. Nah. Allahumma qdi hajatina khususan fi hadil hajah misalnya. Terabinya fi hadil hajah ya Allah, hajah ya Allah, hadil hajah. Hajat ini ya Allah adalah wa khusyuk sampean iki insyaallah dikabulkan oleh Allah serius kok. Gitu. Summa qala maka kare-kare adabu ke musallif. Ya. La tarfa'anna. Ce ngangkak mun bahasannya. Jangan melaporkan ce alaporaki sembian ongko-ongkoan ayyuhal murid. Hei murid ila ghairihi da'ka selain Allah hajatan da'ka hajat ay faqatan tegese kesulitan kefakiran au nazilatan atau musibah. Nazilah musibah yang turun. Nazalat setoron panapa nazilah bika kelaban sambian la tatawai la tatawajah tegese cek ngadep sambian fi zawaliha ay dalam ngilangaki faqah aw nazilah ya hajah sama ila ghairihi da kaslain Allah wa tatlubu ban ngamri sambian minhu dari ghair ayar fa'ada kutuma ilang pasada ghair hada ka hajat angka dari sambian fa inna tilkal faqah maka karena saungkun ka di sekafakiran kesulitan awin nazla atau musibah petaka yang menimpamu itu huwa panikatining Allah muriduha panikah zat se anak ka aki haja alika atas sambian ay munziluha tekes zat se noronaki atau se nempataki haja bika kalaban sambian fa kaifa maka katipana pa yarfa'u bisa ngilekaki ghairuhu selain Allah pasar selain Allah mada fadang huwa panikatining Allah huwa kana mada kepadang kana sebab huwa pasera Allah lahu da ka ma wa dian panikan dat senyaba idh huwa kana tining Allah al-ghalib panikat dat se ngelenti dat se menang alladhi sela yaglibu se tak bisa ngelenti huda ka alladhi syai'un panapa situng-situng syai'un panapa situng-situng wa idhan madin kalaban pole man tining orang la istati useta qobasa pasaraman ayyarfa'ada kutungi lengaki pasaraman
hajatan dak kasitung hajat an nafsi dari abah tibin man ida nasilat nalekana toron pada pahaja bihi kalaban man fakifa maka katipana payastati'u qabah sabasara man ayyakuna dak kutubada pasara man ayyakuna dak kutubada laha ikan di haja ayyakuna dak kutubada panapa aman laha dak kahaja an ghairi selain Allah rafi'an panekang ngilangaki ai fa yastahilu dhalik takasamu hal dari kepada pakar disesa sebut disubuti ajzi karena tetap apa seman wabuk fihi ben leman aman disubuti ajzi karena tetap apa seman wabuk fihi ben leman aman wahasiluhu anna dil marfu ilaihi hawa julam yatawassal ilaiha wahasilu bantining hasila dhalik anna dil marfu panika saungkuna panika ikan di orang seelaporeh ilahi deka al hawa ijapan apa banyak-banyak hajat lam yitawassal setak tadi dapat pasera marfu ilahi deka hawa ij walau kana ben senajan badan marfu ilahi orang seelaporeh mendapat laporan ini malikan panika raja penguasa wala syakka bentak mangmang anna nafsahu dek kesaungkuna abakti bin marfu ilai ahabba panika lebih ikalai buri ilai tidak ke marfu ilai min ghairihi dari laina marfu ilai falau kana makan lamun bada lahu panika ikan di marfu ilai kudratun panapaka kobasaan ala ala naf'i ghairihi atas abri manfaat kala laina marfu ilaih li naf'i nafsihi eka andi aman manfaat abanti bin marfu ilaih falazima maka tetap ajazu panapa apa semarfu ilaih an naf'i ghairihi dari aman fa'atih lainah marfu ilai izma ba'dal ajzi an nafsi ajazun izma karena tining perang ba'dal ajzi semarina apas an nafsi an nafsi dari abri manfaat ka'abak tibi ajazun panik ka'apas ka'apasan fayakunu min killatil aqli ta'alluka fi hajatika biman huwa muhtajun mislak fayakunu maka bada min killatil aqli panika karena sekonin akal ta'allukuka panapa akum mantong nasambian fi hajatika dalam hajat nasambian biman kalaban orang huwa tining man muhtajun panika orang seputo mislaka sepada nasambian mislaka sepada nasambian. Jangan kau melaporkan sebuah hajat, sebuah kefakiran, sebuah musibah yang menimpamu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bagaimana mungkin seseorang itu dapat menghilangkan musibah yang menimpa kita, menghilangkan kefakiran, kesulitan yang menimpa kita, padahal Allah lah yang memberikan kesulitan dan musibah itu kepada kita. Begitulah. Jangan datang ke orang pintar lah, kan ada banyak orang pintar. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena musibah yang kita alami, kesulitan yang kita alami Allah yang memberikan. Ya. Jangan ini dihadapkan kepada orang, orang lain juga belum tentu orang yang didatangi kita, orang pintar yang kita datangi itu ketika mendapat kesulitan juga akan bisa menghilangkan kesulitannya sendiri, kan enggak mungkin, ya. Begitu. Jadi kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohlah para nabi, contohlah para rasul. Semuanya bersandar kepada Allah, ya. Jadi itu. Jadi misalnya ada musibah apa. Walaupun kita datang kepada manusia untuk misalnya kita minta diobati,
minta di apa airnya, kita jangan yakin bahwa itulah yang menyembuhkan, tidak, tetapi Allah lah yang, hanya mereka manusia hanyalah wasaid wa wasail di depan seperti tadi itu ya. Itu yang penting, kita terus berpegang teguh yakin Allah lah yang menyembuhkan segalanya, Allah yang akan mengangkat musibah yang kita alami, akan mengangkat kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yakinlah kepada Allah. Gitu. Kan tidak bisa kita misalnya datang kepada seorang yang dianggap pintar banyak ya. Ada kita kehilangan, datang kepada orang dan sebagainya, ingin minta-minta siapa yang mencuri. Yang penting kita jangan yakin kepada itu. Ya, kalau kita hanya sebatas wasail lah masalah. Jadi itu. Kehilangan ini, kehilangan itu. Sudahlah, laporkan semuanya kepada Allah. Apa yang Anda butuhkan, lapor kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Karim, Allah Al-Mu'ti, Al-Nafi'. Itu nanti ya. Tawakal kepada Allah. Ya, yang penting kita sekarang berusaha. Kalau di pesantren belajar dengan semau segala kemampuan kita, persoalan kita jadi apa nanti Allah yang menentukan. Al-mustaqbal lillah, masa depan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu. Jadi jangan melapor, jangan mendatangi, mengeluh, mengadu kesulitan kita kepada sesama manusia. Karena yang memberikan kesulitan itu, yang memberikan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu mengangkat dan mengambil kesulitan-kesulitan itu. Karena belum tentu orang yang kita datangi, kita lapori, kita adui ketika mendapat musibah, dia akan bisa mengangkat musibah itu dari sendiri. Belum tentu ya. Gitu. Maka jangan bergantung kepada sesama manusia, tetapi ta'allaq fi hajidka billah. Bergantunglah segala urusan, segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Karena kita itu kadang kurang kesana, kurang ta'alluq billah ya. Dalam urusan rezeki, dalam urusan belajar ya. Kita misalnya merasa bodoh belajar, tidak cepat nangkep, minta kepada Allah ya. Mintalah dibukakan hati kita agar supaya kita memahami ilmu, mendapat ilmu yang manfaat. Tidak ada yang bodoh bagi Allah. Kalau Allah sudah ingin menghilangkan kebodohan itu, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Allah akan mengangkat derajat seorang menjadi dari miskin menjadi kaya, tidak ada kesulitan ya. Gitu. Qudillahu mamalikal mulk tu'til mulka man tasha wa tunzil mulka mimman tasha wa tu'izz man tasha wa tuzill man tasha ya. Ya. Allahu yarzuq man yasha. Banyak tuh. Allah yang bersyukur rizqa wa yaqdir, Allah yang melapangkan rizki dan Allah yang menyempitkan rizki. Intinya apa dari awal? Tauhid, tauhid, tauhid itu aja. Semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Illam tuhassin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi ay li ajli ma huwa alayhi min an-nu'uti as-saniyah was-sifati al-'adiyah fa inna man kana muttasifan bi asl as-sifat لا يصدر منه إلا الجميل سيما لمن ظن به الجميل فحسن ظنك به لوجود معاملته معك إن لم تحسن لمن tak bisa bagusaki sambian, tak bisa mabagus sambian, ظنك dak kepenyanan sambian bihi kalaban Allah, bihi kalaban Allah li ajli husni wasfihi, karena amar kebagusan sifat Allah ai li ajli ma tegese karena amar keberan huwa panik huwa tining Allah alaihi panika atap sema nampak manika minan nu'ud dari banyak-banyak sifat as-saniya semulja wasifati banyak-banyak sifat al-aliyah seteki semahaluhur fa innaman, maka saungguna orang kana sebeda pasaraman mutasifan panika apersifatan bi asna
tikalaban lebih mulia dan banyak-banyak sifat la isturu panika tak bakal medal, tak bakal keluar minhu dari iman illal jamilu, kecuali panapa sebagus siaman apa siaman panapa pola liman dakka zat dakka orang zanna zunna bihil jamil zunna seesangka bihi panapa kalaban iman al jamilu panapa dat se bagus fahassin maka abagusa kina sambian fahassin maka mabagusa sambian dhanna kada penyanan sambian bihi kalaban Allah liwujudi muamalatihi karena badana muamalana Allah apa hubungna Allah ma'aka asartan sambian ma'aka asartan sambian contohna min isbaghin ni'am nyatana dari banyak-banyak nyamporna aki banyak-banyak nikmat wa syumulil fadli ban syumul ngelepot teh ngelepot nak ka utapa paring dari Allah wal karam ban kemuljaan kadermawanan dari Allah fahal awwadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa minanan fahal awwadaka maka panapa abiasa aki Allah kada sambian illa hasan kecuali dak kebagusan wahal asda ban panapa aparing pasara Allah ilaika dak kesambian illa minanan kecuali banyak-banyak nikmat ai ni'aman tekesa banyak-banyak nikmat asyara atau tu ke musannif bidari kalaban ka di saqaul qaul illam tuhassin ila akhirih ila anna an-nas da kasangkuna manusia fi husni dhanni ay dalam husni dhann kepada Allah ala kismaini panika atas dua tuuman khassatin situng orang-orang khusus wa ammatin ban orang umum fala khassatu maka tini orang sekhusus hassanu paneka mabagus kebi khasa al-dhanna da kapanya nabihi kalaban Allah lima karena barang huwa tini Allah alaihi paneka atas ma lima karena barang huwa tini Allah alaihi paneka atas ma minan nu'uti dari banyak-banyak sifat as-saniyat semuljah wassifat ban banyak-banyak sifat al-aliyah semaha tengke wal-ammatu tining orang se'amma orang umum hasanu panika apa kusaki pasir ammah al-dhanna dak kepanya nabi kalaban Allah lima karena barang hum tining kepi ammah fihi panika tetap dalam ma napa malika min suburin ni'am dari sampurna banyak-banyak kenikmatan wa syumulil fadli ban nglepetna amengkona paparing Allah wal karam ban kemuljaan Allah ban kelambana Allah wa tafawut tining tafawut kacen bainal maqamaini iyan tanah dua maqam zahirun panika zahir faka'annahu maka sa'akonu kemusannib kuala panika adabu kemusannib yang bagi laka ayuhal murid an tuhassina dhannaka bihi mutlaqan fi isadil manafi wa daf'il mudar wa adamil iltifati li ghairihi fa illam taqdin ala husni dhanni alladhi huwa maqamul khassa fatalabbas bi maqamil amma wa husni dhanni bihi li wasfihi yantaju laka mahabbatuhu wa sihhatul i'timad wa sihhatul i'timad wa tawakkul alayhi yang bagi pantaslah keikan di sambian ayuhal murid hei murid antu hasina panapa kutua mabagus sambian dhanna kada penyanan sambian bihi kalaban Allah mutlaqan hal mutlak fi isadil manafi'i dalam mendapat banyak-banyak manfaat wa daf'il madari
ben anulak banyak-banyak kemudaratan. Wa adamul iltifat, wa adamil iltifat benta dan atole li ghairihi dak keselain Allah. Di ghairihi dak keselain Allah. Fa illam taqdir, maka lamun tak qoba sesembian ala husnillah dan balaka husnuddan alladhi sahwa tining husnullah atau alladhi maqamul khassah panika maqamah orang-orang khusus. Fatalabbas, maka pengangkuya sembian. Fatalabbas, maka pengangkuya atau ngelakon sembian di maqamil ammah kalaban maqamah banyak orang umum. Orang umum wahassin ban mabagus sambian Allah nadaka penyana bihi kalaban Allah. Wahassinul dhanna ban mabagus sambian Allah nadaka penyana bihi kalaban Allah li wasfihi karena sifat Allah, karena sifat Allah. Yang tiju maka tumbu laka ikadik sambian mahabbatuhu panapa cinta daka Allah. Wasihatul i'timad ban asanna ape koko wa tawakkul ban tawakkal alaihi atas Allah. Wa hasil dhanna bihi ban mabagus sampean adhanna dak kepanya nabihi kalaban Allah di wujudi muamalatihi karena badanna muamalana Allah hubungan Allah ma'aka asatan sampean yang tiju maka yantij maka tombola ka ikani sambian syukru ni'matihi panapa syukur dak ni pada Allah. Fatashawwufan usaha liwurudi fadlihi dak ka tekanah paparing Allah wa rahmatihi bad rahmat Allah. Jika kau tidak bisa berhusnudzan kepada Allah karena sifat Allah yang baik, karena sifat-sifat Allah yang mulia, maka berhusnudzanlah kepada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat-nikmat. Ada muamalah Allah, hubungan Allah dengan kita. Nah, adalah kadang manusia itu su'dan kepada Allah ya. Karena ben melarat, kerja pontang panting semakin melarat ya Allah, engkau ki miskin padahal usaha siang malam ibadah tak mampu makin melarat ya Allah gitu. Jangan gitu ya, jangan sampai suudzon mana janjimu ya Allah, jangan gitu. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi sekarang, yakinlah bahwa Allah itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya melihat musibah itu sesuatu yang membuat kita itu tidak senang, jangan ya. Ditimpa musibah sakit jangan mengeluh, jangan melihat sakitnya, jangan, tapi siapa yang ngasih sakit itu? Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jika kita berbuat maksiat jangan meremehkan maksiat itu karena kecil, jangan, tetapi kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah kita maksiat. Kita mendapat musibah, mendapat cobaan, jangan melihat besarnya cobaan itu, jangan, tetapi siapa yang memberi cobaan itu? Allah Subhanahu. Kalau itu yang kita lihat, kita melihat itu kenikmatan, musibah, kita melihat Allah dari sana, itu luar biasa. Itu benar, berarti Anda bisa husnudzan kepada Allah. Paling tidak kita tuh husnudzan karena kita banyak mendapat nikmat dari Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, mendengar, itu sudah nikmat luar biasa. Apa masih husnudzan, su'udzan boleh. Orang cita-cita punya ingin beli mobil tak terkesampaian, su'udzan kepada Allah, maha kikir, tidak mau, katanya maha pemurah, kenapa sekarang sampai sekarang bertahun-tahun? Jangan, jangan seperti itu. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita hadapi saat ini. Ada seorang ulama misalnya, kalau Anda sakit, ada ulama, kalau Anda sakit jangan langsung berobat, katanya seorang ulama. Kalau Anda sakit jangan langsung berobat, jangan langsung ke dokter, jangan langsung beli obat, jangan. Nikmati dulu sakit itu, karena sakit itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu nanti ya. Kalau kita hendak sakit langsung nyerobot nih. Nikmati dulu sakit itu, dinikmati. Alhamdulillah, karena dengan sakit kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi khusnudzanlah kepada Allah. Apapun ya, kita lahir di Indonesia ya, ini kehendak Allah, bukan kehendak kita, adalah gitu. Kita memiliki orang tua
yang petani, buruh tani, ya itu dari Allah, ya nikmati, ya itu dari Allah, terima. Bukan Allah ingin membuat kita hina, tidak. Ya Allah, saya kok orang tua saya miskin, saya jangan. Kita lahir di atas gunung, di pegunungan, ya itu kehendak Allah. Ya, jangan su'udzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa tidak didirikan lahir di atas pegunungan, kenapa tidak di kota, ya Allah, jangan. Atau kita misalnya muka kita seperti ini, ya, jangan mengeluh, jangan su'udzon. Kenapa ya Allah, saya tidak setampan dia, saya tidak setampan, jangan. Begitu. Berarti su'udzon kepada fika qad ahsantu dzanni, husnudzon kepada Allah Subhanahu, sulit ya. Gitu. Kalau kita berdoa tidak terus dikabulkan su'udzon kepada Allah, jangan. Auzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bisa berhusnudzon kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang baik belum kita tingkatan tinggi ini, maka berhusnudzonlah kepada Allah karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Kita sudah mendapat nikmat segala pemberian dan ketermuanan Allah kita rasakan, dan Allah tidak pernah awadaka illa hasanan. Allah tidak pernah memberikan kebiasaan kita kecuali kebaikan, dan Allah kita tidak memberi kepada kita kecuali nikmat. Gitu, gitu. Jadi makanya ini dua. Jadi dua ini kemudian disimpulkan ada dua orang yang berhusnul kepada Allah. Ada yang tingkatan khassah, ada yang tingkatan yang ammah. Tingkatan khassah selalu berhusnudzon kepada Allah karena Allah punya sifat yang baik. Dia misalnya sakit, tetap Allah Maha memberi, Allah Maha memberi dan sebagainya. Husnudzon bukan karena melihat nikmat, tidak, tetapi karena mengenal Allah dari sifat-sifat yang baik. Allah tidak memberikan sesuatu yang membuat munfarid kepada kita. Itu khassah. Jadi segala sesuatu dilihat dari kacamata sifat Allah yang baik. Kalau kita tidak bisa melihat itu, ya lihatlah, ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita selama ini, begitu, begitu. Jangan mengeluh karena tidak cantik, dengan segala cara operasi plastik, kayak hidungnya kurang mancung, kurang retin, operasi, jangan. Berarti Anda tidak mau menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Anda kurang kuning, bedak dan sebagainya lah, malam enggak yecet dan sebagainya, jangan. Dengan memaksakan diri, terima ini sudah kepada, ini sudah takdir kita. Kalau kita seandainya bisa minta, ya saya minta lahir di Saudi Arabia dari Teti Kompoy Raja Salman, kan begitu. Saya ingin minta lahir dari seorang kiai, lahir dari seorang habaib dan sebagainya, kan tidak minta kita itu lahir dari seorang petani, buruh tani, tukang beca, tidak minta, begitu. Jadi itu mungkin tingkatan kita masih ini muamalah. Kita baru ketika mendapat nikmat, alhamdulillah. Mendapat musibah, mendapat cobaan, sakit, ini wes kadang, ya Allah, saya sudah berobat kemana-mana, kenapa tidak cepat sembuh dan sebagainya. Mana ya Allah janjimu dan sebagainya. Ini ya. Jadi itu selalu husnudzon kepada Allah. Apa yang kita miliki itu yang terbaik. Apa yang kita hadapi sekarang itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Semua yang biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu nanti. Kadang kita merencanakan suatu tidak sesuai dengan rencana, ya itulah yang terbaik, gitu. Ikut lomba sudah usaha dengan suatu tenaga, tewan tak juara, ini lempon tadi ini ya. Itulah kan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika Anda juara, Anda akan menjadi takabur, riya dan sebagainya. Gitu. Dilihat baiknya, dilihat nilai positifnya, apapun itu yang kita lihat, yang kita miliki, yang kita hadapi, masalah yang kita, dilihat baiknya saja, bahwa Allah memberikan ini yang terbaik bagi kita. Jadi itu ya, husnudzon kepada Allah. Al-ujubu kullal ujubi mimman yahrabu mimman lam fikaka lahu anhu. Al-ujubu tining kesambu, kullal ujbu, kullal ujbi kalaban sekapine kesambu, mimman dari orang yahrabu seburu pasaraman, lam mimman dari orang lam fika kaseta bisa lepas lahu eka andi man saja anhu, anhu dari man seburia wawa tining mimman ya, man sebudian Allah Ta'ala pasal Allah Ta'ala
Ya la yaf'ala kalaban kudu tak ngalakoni peserak man ma dak ka pereng yuqarribu sima parak panapa ma huda ka man ilaihi dak Allah. Wa yatlu buban ngamri peserak man ma dak bareng la baqa'a setade panapa kelanggengan lahu eka andi man ma'ahu asartana Allah wa huwa tining ma la baqa'a lah ad-dunya panakatunya wa kullu syai'in man sapan-sapan situng-situng siwal maula selain pangeran bi alla yakbalak bi ayakbalak kalaban kutu ngadep serak man ala syahwatihi dak banyak-banyak syahwat teman wa yattabi'a ban anura masyarak man hawahu daka hawa nafsan man fa innaha maka sa'ungkuna kalakuan la ta'ma saya sebut la ta'ma panika tak buta ala besar panapa banyak-banyak paningal ay inna dhalika takasa sa'ungkuna kak saya sebut nasyun panika tambu min ama qalbihi dari butan atina orang min ama qalbihi nasyun panika tambu min ama qalbihi dari butan atina orang wa wujudi jahlihi ban badina kaputun orang bi rabbihi kalaban pengiran orang ya annahu kan saungkuna orang istabdala panika ngamri kente pasera man alladhi da kasehu tining alladhi adana panika lebih asor lebih maba minta kente billadhi kalaban se huwa tining alladhi khair panika lebih bagus wa atharban mele peseraman ngutamaki peseraman alfania dak ka serosak serenyap alladhi sila baqa asitada panapa langkeng lahu ikan di alladhi andal baki atas dat selangkeng alladhi selam fika kaseta lepas tak bisa lepas lahu ikan di fani atau orang anhu dari Allah albaqi walau kanat ban lamun badalahu panika yang kandi iman basiratun panapa mata hati paningal ate la akas sama kaya kata balik al amru panapa perkara heran sungguh heran sekali apabila ada seseorang yang lari dari zat yang kita tidak bisa lepas dari dia siapa Allah ya, kita ada seorang yang lari dari Allah dan dia mencari sesuatu yang tidak ada kekalan itu nyari dunia ya. Dunia ditumpuk-tumpuk sementara dia tidak pernah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Bukan karena matanya yang buta tapi karena hatinya. Mereka mencari sesuatu yang lebih hina ya daripada yang lebih baik. Contoh begini, dalam Al-Qur'an Bani Israil itu kan ketika umat Nabi Musa lapar minta makanan ya. Minta makanan langsung dikirim oleh Allah dari langit. Apa? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dari langit nih ya. Pusan di langit minta yang lebih baik. Ya. Apa? Ya Musa, ud'u lana rabbaka yukhrijna mimma tumbitul ardi min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasi wa basali. Ya Musa, pusan ya Musa. Makan siap saji. Coba tumbuhkan makanan dari bumi, dari timun, kacang, kemudian apa lagi, bawang merah, bawang putih. Wah, ini kan sudah dikasih makanan dari langit malah mencari makanan yang lebih hina, yang harus masak dulu gitu. Itu namanya atas tabdunalladzi huwa adna biladzi ukhair. Apakah kau mau mencari makanan yang lebih kualitasnya lebih rendah daripada makanan yang berkualitas lebih tinggi yaitu makan dari langit kan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya heran saja ada orang apa dengan segala kemampuan menumpuk dunia padahal itu tidak akan kekal, tidak akan diomati sementara kita lari dari Allah Subhanahu. Kenapa ini semua? Kenapa orang sekarang boom diliputi oleh sifat-sifat seperti itu? Apa li karena buta, li amin amma qalbi karena hatinya buta. Bahwa seakan-akan ketika Anda punya banyak harta akan hidup selamanya, tidak ada. Ketika Anda sudah diperang penyakit miljaran triliunan kena penyakit tidak ada obatnya harus keluar negeri lober ya. Lenyap harta itu hanya dengan gara-gara penyakit itu. Bahkan tidak sampai menikmati apa harta itu dia sudah mati. Ya, banyak seperti itu sekarang ya. Menumpuk-numpuk
berjuang dengan segala cara untuk menjadi kaya raya, punya mobil mewah, istri yang banyak, hotel dan sebagainya lah. Ya, tinggal mare mate, ada ghibah. Kenapa? Hatinya sudah buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi hatinya sudah buta. Hidup ini sebentar. Ya, umur manusia itu ya sehari ini ke, bos. Kalau tidak hari ini, ya nanti malam kita mati. Kalau tidak nanti malam, besok kan terus begitu yang kita tunggu. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah ada jaminan bahwa nanti malam Anda akan masih hidup? Ada enggak yang bisa menjamin Anda malam itu masih hidup? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada jaminan kita itu nanti malam masih hidup. Gitu. Jadi itu. Kalau memang demikian, kenapa tidak sadar bahwa itu akan kita kematian? Kita sekarang itu orang di kuburan tuh bukan malah sadar. Aku tak mati, enggak mati orang yang kubur. Mamain lajongan kuburan. Ya Allah. Padahal kita tuh akan menyusul mereka juga. Heran saja, sangat heran. Hanya orang yang lari dari Allah dan hanya mencari sesuatu yang tidak kekal. Begitu. Apalagi dengan segala cara. Yang dengan cara yang benar pun itu ya disayangkan sekali. Berarti buta hatinya sudah. Begitu. La tar summa qala la tarhal min qawnin ila qawnin wallahu a'lam bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamdin. Ya karamdi. Ya karamdi. Ya karamdi. Surat Al-Mustaqim. Surat Al-Mudub'alim. Al-Mu'alim. Allahul Mufiq ila Mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Mubarika ala Sayyidina Muhammad.